Besti, lu gak tahu diri ya. Setelah udah aku capture, masih juga bilang, Ci Olive boleh lihat 2000-nya. Ntar kau kaget, lihat account-ku. Sudahlah, udah aku kasih lihat, udah aku capture, ya sudah cukup. Jangan kau minta lagi. Lihat ininya dong, Ci. Lihat ininya dong, Ci. Bentar lagi kau lihat, minta lihat lagi dong, Ci. Cangcutnya sekalian, kau minta lihat juga. Hah? Kesel kali aku. Udah bagus aku kasih lihat, udah kasih capture. Bukannya makasih, masih juga. Coba buktiin ini ya, Ci. Fotoin, Ci. Coba, Ci. Boleh juga, Ci. Di capture, Ci. Kasih lihat, Ci. Bener apa enggak? Hei, ini tuh urusan privasi orang, masih bagus loh aku masih kasih tahu. Aku masih mau share informasi. Tahu enggak Besti, ternyata begini, ternyata begitu. Besti juga tolong dong tahu diri. Kalau kayak begini aku juga kepancing emosinya. Apa yang aku share terima aja. Kalau mau lebih dari itu jangan mintanya sama aku, Bes. Kalau Besti ngelunjak begini enggak usah follow I aja, oke? Okay? Ini aku jelasin ya, Bes. Jadi, Besti itu akan dapetin 3 email. Email pertama adalah kode OTP. Kalau mau proses withdraw, begitu kode OTP diterima, ditempelin deh tuh kode OTP-nya di si Fitri website. Nah, setelah itu kode OTP terus langsung send request. Begitu send request, nanti dari manajemennya langsung ngeluarin lagi invoice email. Nah, invoice email itu adalah jumlah nilai withdraw-nya, itu ada nilainya, ada jumlahnya, berapa withdraw-nya. Nah, yang ketiga, baru setelah kita terima, tuh kita tulis email selanjutnya adalah successful, gitu. Udah diproses, gitulah Besti. Jadi seperti itu prosesnya. Udah Besti, jangan nanya-nanya aku terlalu detail ya. Soal duit aku agak gak nyaman. Udah, ini udah paling bagus aku kasih info, oke? Okay? Itu kan gak dapet apa-apa dari Yei juga kan, info-info begini, oke, Besti? Masuk Pantera dan pilih USDT ya, Besti. Dan landing di Bangka supaya kalau WD tidak bingung. Aduh, aku gak ngerti, Besti. Setahu aku lewat exchangers. Exchangersnya terserah kamu, mau pakai yang Pantera terserah, mau masuk yang mana terserah. Aku pakai exchangers luar negeri. Jadi masing-masing aja, terserah. Kamu mau yang mana, it's up to you. Kalau I kan yang memang tinggalnya di Europe ya, exchangersnya yang bisa langsung transfer ke bank yang ada di Europe, gitu aja. Jadi sekali lagi, masuk exchangers, nanti dari exchangers mau keluarin lewat mana aja terserah Besti, oke, okay, Besti. Terus apalagi USDT, yes aku pilih USDT, tapi juga ada pilihan Lego. Kalau Besti suka dan cinta sama Lego, silakan pilih Lego. Kalau nggak salah itu juga sama ada vouchernya, belinya berapa aku nggak tahu. Kalau Lego, kalau USDT belinya $50, tapi harus dilebihin ya, $52 belinya. Besti, mohon maaf ya, aku nggak setuju soal ini. Semua orang butuh duit, nggak cuma kamu, saya, semua orang butuh duit. Namanya duit tetap duit, Besti. Duit semua orang butuh nggak butuh, tetap cinta sama yang namanya duit. Nah, kalau soal duit begini kita masing-masing. I don't know you, you don't know me. I nggak punya responsibility sama kamu. Dan saya juga sudah jelasin, untuk yang ada di Indonesia adalah tunggu SP3. Semua orang butuh, aku tahu banget. Nggak cuma kamu, semua orang butuh. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. So, jangan playing victim. Jangan udah yang paling teraniaya dan tersiksa. Besti kayaknya nggak cocok jadi teman aku. Silahkan unfollow aku aja. Saya lebih suka temenan sama yang bisa membawa saya kepada dampak yang baik, memberikan energi yang baik juga untuk saya. Kita nggak perlu saling kasih hal-hal material atau apapun, tapi paling nggak bisa saling support secara mental aja. Oke, okay, Besti, good luck ya. Enak ya jalur VIP, si WK enteng banget, cepet WD-nya, belagu amat pakai. Ya ampun, Besti nih, orang yang kayak gini diapain nih, Besti? Saya kan sengaja, saya udah bilang dari awal saya akan mention untuk withdraw pertama, untuk ngasih tahu, karena dari permintaan para besties juga untuk nunjukin beneran sih udah dapet. Saya cuma menunjukin withdraw pertama, selanjutnya saya gak akan tunjukin lagi. Kamu tuh harusnya grateful lagi, saya kasih informasi secara gratis. By the way, kalau kamu kepahitan, kamu marah-marah terus begini, kamu akan selalu nyalahin orang. I just don't get it sama orang-orang yang punya pemikiran small mind kayak gini. Mendingan kamu blok aku blok kamu. Trust me, kamu akan jauh lebih bahagia, aku pun jauh lebih bahagia. Oke? Okay? God bless you.